make it difficult to not overthink. And when I'm with you. Assalamualaikum and hello guys. So ramai yang macam komen kan, apa nama game tu, nama game yang aku main yang tak sampai 24 jam upload dah dapat 2000 view. So aku macam syukur sangat-sangat, alhamdulillah lah kan. Rezeki lah tu. Itulah dia. Lepas tu, itu sebenarnya adalah adopt me test lab. Okay, aku tahu daripada subscriber aku sendiri, dia yang PM aku bagi tahu kan. Aku macam kalau aku tengok dekat Instagram, Twitter, adopt me semua, aku macam tengok cikai-cikai macam tu tau. Kalau pasal pet aku sukalah. Kalau macam dia kan adopt me kan, dia ada macam buat hari Isnin punya news, Monday news kat YouTube dia. Aku pun tak tahulah. Aku tahu tu pun daripada IG. So aku macam tak ada follow sangat lah kalau benda-benda tak penting. Kalau macam pet baru semua tu, aku follow. Aku tahu kewujudan pet baru semua. So yang test lab ni dia ada up dekat IG, tak silap aku. Tapi aku macam, oh test lab, aku je segitu-gitu je kan, aku tak tahu. So bila subscriber aku bagi tahu, aku pun macam, oh okay, baru aku tahu. Lepas tu ramai orang cakap yang dia tak boleh nak tengok tau. Dia tak boleh nak main. Lepas tu ramai yang komen dia tak boleh main adopt me test lab tu. And bila aku nak main pun memang tak boleh. Dia tulis kosong player. So kalau kosong player tak ada orang main, mestilah tak boleh main kan. Takkanlah adopt me buka server tapi seorang pun tak ada yang nak main. And ada orang cakap banyak yang fake tau. So aku pun rasa adopt me test lab ni, bukan rasa lah, tapi tak tahulah sebab benda ni aku yang palatao sendiri tau. Aku yang generate sendiri. Okay, bukannya adopt me yang cakap, tapi aku rasa, okay, aku rasa adopt me test lab ni adalah dia contohlah kan, kalau dia nak keluarkan apa-apa haiwan, dia akan test dekat server tu. So bukan kat server, dekat game yang version tu. Okay, okay macam ni lah. Kau tengok kan IG adopt me. Okay, kalau tak tengok tak apa, aku akan tunjukkan footage dia. Okay, so adopt me ni dia banyak tau upload macam shark dekat bawah jambatan apa semua yang kau tengok tu. Lepas tu semuanya haiwan yang di upload tu full grown. Okay, so aku rasa itu dia guna dekat server yang dia test tu lah. Server yang version, bukan server, dekat adopt me test lab. Dia guna dekat version test tu. So bila server tu tutup, maknanya adopt me tengah gunalah untuk apa-apa rakaman ke, atau untuk apa-apa testing ke. Sebab nama pun test lab kan, makmal ujian. So kat situ tempat dia ujilah apa-apa benda baru. Okay, so kalau korang semua yang tak dapat masuk tu, aku rasa sebab diorang tengah uji atau diorang close server apa semua. Tapi yang dalam tu adalah untuk dia test lah macam-macam. Aku rasa kan dia nak letak nursery kat ujung lah. Sebab kau tengok bila aku main tu kan, nursery ada dekat ujung, kat tengah tu macam benda lain. So aku rasa dia nak test kot nursery kat ujung. Tak tahulah sebab nama tu kan test lab. So tempat dia test lah. Bila dia buat macam tu, mesti dia nak test benda tu. Mesti akan jadi dekat main server kan. So ya, aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Sebab adopt me test lab ni adalah game adopt me yang mana team dia orang buat untuk makmal ujian. Macam tu. So ya, pada korang semua yang tak dapat masuk, aku rasa next time diorang akan buka balik kot version tu. Kalau dia dah siap testing apa-apa yang dia tengah testing ke, recording apa-apa ke, aku rasa dia akan buka balik. Maybe lah. Sebab kalau dia dah takkan buka, baik dia delete je terus kan. Baik dia buat dia je yang tahu. Baik dia buat private. Game tu boleh buat private tak silap aku. So baik dia buat adopt me test lab tu untuk dia je, tak payah nak buat public kan. So ya, aku rasa tu cukup video untuk kali ni. And bye.